Adik itu enggak tahu. Enggak ada, Bang. Belum mulai, belum ada ngomong. Salam sudah. Mana asalnya? Kita akan mulai 5 menit lagi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Tolong di mute. Mikrofonnya. Mic-nya masih on, tolong di mute dulu ya. Terhadir ya. Kalau feedback mungkin salah satu komputer jangan berdekatan dengan mic, teman-teman. Untuk calon siswa sepertinya sudah mute semua. Baik, yang belum presensi silahkan sambil presensi dulu.
Ganti jam ya? Mau. Baik, sudah 78 yang bergabung. Mungkin tidak bisa bergabung hari ini, tidak apa-apa. Ini YouTube. Maka kita akan segera mulai saja ya, teman-teman. Salah satu boleh mimpin doa dulu. Ya, apa ini mimpin doa. On. Abang belum masuk. Siapa nih? Stephen, baik Pak. Yes. Mari semuanya kita berdoa, berdoa bisa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali di hadirat-Mu di pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan beberapa kegiatan technical meeting. Tuhan berkati kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar, Tuhan. Terima kasih yang kurang sempurna ini kami aturkan kehadiran-Mu. Itu kertas kok. Kita bersyukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih Stephen. Ya, buat yang baru saja bergabung, saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Andre. Saya ketua panitia untuk PPDB tahun ini. Lalu ada hostnya, host kita hari ini Pak Hari Kristianto. Beliau guru CNC kelas 11. Lalu nanti akan ada satu guru lagi, Pak Krismadika, untuk administrator soalnya. Kita coba, ini yang paling jauh dari mana ya yang bergabung hari ini ya? Yang dari luar Jawa ada nggak nih yang ikut Zoom? Ada tak? Halo Julius, dari mana you? Dari Kalimantan Tengah. Oh, oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Julius. Ada lagi? Ada Pak. Ya, halo Kanwa dari? Karawang Pak. Karawang, yo, oke. Okay. Ya. Di luar Jawa Tengah, baik. Yang luar provinsi Jawa, di luar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ada lagi? Udah, baru Julius? Kanwa, Karawang? Yang lainnya masih di Solo-Solo aja ini kayaknya ya. Terus tahun ini ada yang spesial. Ada wajah-wajah cantik di antara kalian.
gitu. Selama tahun lalu dan tahun boleh perkenalan dulu nih, ada Cita, Cita ada enggak ya? Ada Ega. Ega. Iya, Pak. Yes. Silakan memperkenalkan diri dulu karena kamu adalah calon siswi pertama di SMA Mikael. Jadi nama saya Arasa Soregalita, dipanggil Lega aja, dari SMP Regina Pati Surakarta. Baik, terima kasih Ega. Masih ada satu lagi temannya Ega sebetulnya. Cita ada nggak ya? Belum gabung ya kayaknya. Oke, nanti kita tunggu bergabung. Moga-moga bisa semua bergabung untuk technical meeting hari ini. Jadi ini angkatan, akan menjadi angkatan 61. Ya, akan menjadi angkatan pertama yang memiliki siswi atau murid perempuan. Nah, hari ini untuk teknis tes akademis dan wawancaranya. Lalu setelah itu nanti jam 8 sampai kira-kira jam 8:30, Pak Krismadika akan menjelaskan tentang tes akademis yang menggunakan Google Classroom. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal di Google Classroom yang dibagikan di WhatsApp group ya. Nanti silakan dikerjakan buat pemanasan supaya nanti bisa belajarnya lebih fokus apa saja sih yang diteskan, lalu belajarnya tentang apa saja, nanti teman-teman lebih paham dan lebih siap gitu ya. Oke, saya coba share screen kan. Yes. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Seleksi tahap 1. Ini yang rencananya untuk 1 tanggal 18, 19 sampai 20. Teman-teman yang di Solo udah tahu ini, Solo itu baru rame banget. Baru ada momar nasional. Ya, selesainya itu nanti mengikuti jadwal ya. Jadwalnya akan saya bagikan secepatnya. Lalu tahapan seleksinya adalah akademis dan wawancara calon siswa.
untuk tes akademis sepuluh, untuk jalur reguler saja. Ya, tes akademisnya hanya untuk jalur Saya ulangi ya, teman-teman yang domisili Solo, yaitu Kota Surakarta, Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan Wonogiri, nanti harus datang ke SMK Mikael. Jadi mengerjakannya di lab komputer di SMK Mikael. Jam 7:30 harus sudah sampai di SMK Mikael. Sementara yang tinggal di luar Solo Raya, tesnya nanti online. Nanti link Google Classroom-nya akan saya berikan menjelang hari tes. Teman-teman yang di luar Solo Raya bisa mengerjakan dari rumah masing-masing secara online. Oke, lalu saya lanjutkan dulu. Terus lagi kah? Cek. Tes wawancara. Untuk tes wawancara, nanti harinya sama. Di hari Sabtu, tanggal 26 November, waktunya nanti nunggu. Ya, nanti waktunya sesuai jadwal yang akan saya beritahukan melalui WhatsApp group. Karena ada sekitar 103 calon siswa kalau tidak salah, maka nanti harus dibagi-bagi. Nah, kalian akan dibagi dengan waktu tertentu. Wawancaranya kurang lebih 15 menit. Jadi nanti ada yang diwawancara pagi, ada yang agak siang, ada yang mungkin siang atau menjelang sore. Nah, nanti waktunya nunggu jadwal dari SMK Mikael ya. Tes wawancara ini untuk seluruh calon siswa, jalur reguler, prestasi, maupun kerjasama, semua harus mengikuti tes wawancara. Teknisnya, yang tinggal di Solo Raya, nanti harus datang di SMK Mikael. Sementara yang tinggal di luar Solo Raya, wawancaranya nanti melalui video call. Ya, lewat WhatsApp call. Pak Andri, PPT-nya di-share ulang Pak Andri. Kayaknya tadi turun. Baik, baik. Tadi sampai mana ya kelewatannya ya? Sampai mana Pak Ari? Unmute. Ya, halaman 3 saja itu yang. Baik. Terima kasih Pak Ari. Teman-teman, saya ulangi lagi ya. Untuk tes akademis, saya ulangi lagi, nanti pelaksanaannya di hari Sabtu, tanggal 26 November. Kemudian waktunya jam 8 sampai jam 10. Hanya untuk jalur reguler. Yang prestasi dan kerjasama tidak mengikuti tes akademis. Lalu yang tinggal di Solo Raya, yaitu Kota Surakarta, Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan Wonogiri, harus datang di SMK Mikael untuk mengerjakan tes akademisnya. Sementara yang tinggal di luar Solo Raya, mengerjakan tesnya online dari rumah masing-masing. Nah, nanti tesnya menggunakan Google Classroom. Silahkan kalian install dulu kalau ada yang selama ini belum memakai Google Classroom.
Lalu untuk tes wawancara di hari yang sama, waktunya nanti sesuai jadwal, ya, akan dibagi karena 103 siswa ini membutuhkan waktu agak panjang, maka nanti akan dibagi waktunya, ada yang pagi, ada yang agak siang, dan ada yang siang. Mungkin sore, moga-moga nggak sampai sore ya. Tes wawancara ini untuk semua siswa ya, jalur prestasi, kerjasama, maupun akademis, nanti kalian akan mengikuti tes wawancara dengan Bapak-Ibu guru di SMK Mikael. Lalu tadi yang tinggal di Solo dan sekitarnya harus datang, yang di luar Solo secara online nanti lewat WhatsApp call, WhatsApp atau video call. Nah, setelah menjalani tes akademis dan wawancara, maka pengumuman hasil tes akademis dan wawancaranya hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Oke, coba sampai di sini teman-teman ada yang kelewatan tidak informasinya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti saya share juga ini PowerPoint-nya di WAG ya. Ada yang mau bertanya enggak? Ya, silakan Ega. Jadi kemarin diumumin di grup WhatsApp itu kan tanggal 19 November, Pak. Tapi ini sekarang diganti jadi tanggal 26 atau tetap tanggal 19, Pak? Ya. Untuk wawancaranya. Oke. Tes akademis dan wawancaranya semua kita undur tanggal 26 November. Ya. Karena mempertimbangkan kota Solo yang padat banget. Nanti teman-teman juga akan ini kerepotan, orang tua mengantar jemputnya nanti kerepotan. SMK Mikael itu kan dekat sekali dengan pusat kegiatannya di kampus Muhammadiyah, di auditorium Muhammadiyah. Jadi jalannya nanti pasti padat banget, bahkan mungkin nggak bisa dilewati nanti. Maka tes akademis dan wawancara diundur tanggal 26 November. Begitu Ega dan teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan Christopher. Shalom, Pak. Mau bertanya, kalau untuk tes wawancaranya itu yang dari luar Solo boleh ikut bergabung di SMK-nya enggak? Kamu dari mana? Mejayan tuh mana, Chris? Madiun, Jawa Timur. Oh, Madiun. Boleh banget dong. Kalau mau datang ke SMK Mikael, sekalian melihat sekolahmu yang baru ya kan. Sekalian mungkin liburan, boleh banget. Yang di luar Solo Raya, kalau mau datang ke Mikael, boleh banget. Nanti beritahu tapi ya, supaya jadwalnya bisa saya atur. Gitu, Chris. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi enggak? Pak, mau bertanya, kalau, Pak. Oh, iya. Ya, Innocentius. Silakan. Ya. Untuk materi tes wawancara itu apa ya, Pak? Seputar apa gitu, Pak? Oh, tak kasih bocoran ya. Nanti kalian menyiapkan alasan masuk Mikael, kenapa? Kemudian prestasi yang dimiliki apa saja? Lalu keseharian kalian di rumah bagaimana? Belajarnya,
kegiatan di luar sekolah, di kampung yang diikuti apa saja. Terus apa nih ya? Menggali potensi kalian. Ya kan, ketika nanti berbicara dengan saya, dengan pewawancara, bicaranya lancar atau tidak, penampilannya rapi, sopan, dan sebagainya. Itu kira-kira dalam tes wawancara itu yang ditanyakan itu. Begitu, Ino? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ya, Narades. Silakan. Oh iya. Untuk dress code tanggal 26 apa ya, Pak? Yes. Dress code tanggal 26, seragam SMP ya. Boleh pakai OSIS, boleh pakai seragam khas SMP-nya masing-masing. Saat tes akademis maupun wawancara seragam SMP ya. Ada lagi? Masih ada Abram Yunas. Silakan, Abram. Pak, untuk ya, yang jalur wawancara itu hanya tes wawancara ya, Pak? Jalur prestasi dan kerjasama itu hanya wawancara. Oke, terima kasih ya, Pak. Nah, sama-sama, Abram. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung bisa ketemu sambil lihat wajah-wajah calon teman baru kalian, ya toh. Marcel, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Mau nanya, untuk yang jalur reguler itu pakai kartu ujian gitu nggak? Oh iya. Kalau yang jalur reguler berarti harus membawa kartu ujiannya ya. Nanti ditunjukkan di SMK Mikael sebelum mengikuti tes. Yang lain tetap download. Kartu ujiannya tetap harus di-download. Ya, terima kasih, Pak. Yes. Yo, siapa lagi yang mau bertanya? Ada tidak sebelum saya tutup? Pak, saya mau bertanya. Yuk. Untuk yang jalur kerjasama itu mekanismenya seperti apa ya, Pak? Wow. Ernest bisa, yang diusulin itu siapa ya? Wakase kesiswaannya siapa, Nes? Bu Nancy. Bu? Bu Nancy, Pak. Bu Nancy? Ya. Ya, nanti bisa tanya langsung sama Bu Nancy. Jadi, jalur kerjasama itu kan dibuka untuk sekolah-sekolah yang sudah selalu mengirimkan siswanya ke SMK Mikael. Misalnya Rekpak atau Ursulin Solo, setiap tahunnya selalu ada anak SMP Ursulin yang masuk ke Mikael. Maka Mikael dan Regina Pajis mengadakan kerjasama bahwa anak-anak SMP Ursulin yang memenuhi syarat nilai minimal KKN, tidak ada alfa di semester 1, 2, 3, 4, kelas 7 dan 8 ya, kemudian sikapnya baik, itu bisa mendaftar di SMK Mikael tanpa tes akademis. Nah, hanya wawancara saja sama melampirkan keterangan sehat dari dokter. Itu mekanisme kerjasamanya. Lalu ketika mendaftar, kalian minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Suster atau bruder atau kepala sekolah, Bapak Ibu. Begitu, Nes. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, nanti bisa ditanyakan lagi di guru wali kelasnya atau kesiswaannya masing-masing ya. Pak, maaf, saya mau bertanya lagi, Pak. Boleh.
untuk surat rekomendasinya bisa disusulkan tidak, Pak? Oh yes, boleh banget. Beberapa kepala sekolah ini juga ada yang mungkin sedang bertugas di luar kota atau ada kegiatan yang lain sehingga belum bisa mendapat surat rekomendasi, atau mungkin kemarin teman-teman langsung mendaftar tanpa meminta surat rekomendasi dulu, nanti silahkan minta lalu disusulkan, boleh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Saya Pak mau bertanya. Ya, silahkan Stefano. Dari mana nih? Mojokerto ya, Steph? Iya. Jawa Timur. Oke, silahkan. Tadi yang dari luar kota kan sudah dijelaskan bahwa tes wawancaranya boleh datang di SMK. Nah, untuk tes tulisnya apakah boleh datang di SMK, Pak? Boleh. Sekalian saja berarti, ya toh. Datangnya pagi, ikut tes tertulis dulu, lalu setelah tes tulis, ikut wawancara. Boleh, kalau Stefano mau datang ke Mikael, nanti beritahu saya ya, atau lewat WhatsApp group, atau ke WhatsApp-nya panitia, supaya bisa dijadwalkan ikut tes di Solo, di Mikael. Mau sekalian main? Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Yes, sama-sama. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Yuk, Abdil, silakan. Kalau misalnya di waktu tanggal 26 itu ada kendala sakit ataupun lagi itu apakah bisa susulan, Pak? Oke. Buat teman-teman yang ternyata berhalangan di tanggal 26 November maksud saya, bisa mengikuti tes susulan. Ya, nanti jadwal tesnya menyusul. Biasanya sih ikut sesi 2. Ya, jadi ikut Januari bareng sama teman-teman yang di sesi 2. Bisa ya, Abil dan teman-teman. Kalau berhalangan nanti beritahu panitia lewat WhatsApp pendaftaran itu supaya nanti dijadwalkan untuk tes susulan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Chesten. Chesten, panggilannya siapa, Ches? Chesten. Kasten, Pak. Kasten. Oke, silakan, guys. Shalom, Pak. Untuk tes akademis itu seperti apa ya, Pak? Nah, sudah enggak sabar nih, ketok gitu. Nanti akan dikasih kisi-kisi sama Pak Krismadika. Tunggu saja ya. Setelah ini, nanti kisi-kisinya akan dikasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi enggak? Udah kayaknya ya. Baik, nanti saya share lagi informasi-informasi tadi lewat WAG. Lalu teman-teman juga bisa melihat YouTube streamingnya di YouTube-nya SMK Mikael. Kalau ada yang kelewatan atau kurang jelas, nanti bisa dilihat lagi. Maka selanjutnya, sebentar, ya Pak Kris sudah siap belum? Pak Kris sudah siap. Pak Kris akan menyampaikan terkait tes. Oke, oh iya 5 menit lagi katanya. Nanti Pak Kris akan menyampaikan terkait teknis tes akademisnya, soalnya tentang apa saja, udah tahu toh sebelumnya. Nanti tentang matematika, kemampuan teknik, dan gambar teknik. 3 itu mata pelajaran yang sudah kalian tahu, matematika SMP lah ya. Kemudian nanti kemampuan teknik itu soal logika-logika, pemesinan, mekanik, gerak. Sementara yang gambar teknik itu tentang melihat benda atau objek dari beberapa sudut pandang. Misalnya rumah kalau dilihat dari depan gambarnya seperti apa. Kalau dilihat dari samping gambarnya seperti apa. Kalau dilihat dari atas gambarnya seperti apa. Itu pandangan. Lalu kalau kamu mengendarai sepeda, kalau ban depan berputar ke kiri, berarti ban belakang berputar kemana? Kalau roda 2. Kalau roda 3, yang depan berputar ke kiri, yang belakang berputar kemana? Kalau rodanya 4. Nah, logika lagi ya kan? Nanti membayangkan, kalau yang depan berputar ke kiri,
yang belakang berputar kemana ya? Itu nanti di teknik mesin pelajarannya tentang misalnya pasangan penggerak roda gigi, sapu, ya kan? Kan ada kalau di motor, sepeda itu ada rantai, depannya ada gearnya, ada roda giginya, belakang juga ada roda giginya, lalu dihubungkan dengan rantai, nah itu adalah gerak. Nanti logika-logika melihat gerak-gerak itu salah satu materi untuk kemampuan tekniknya. Oke, jadi logika, disiapkan logika, boleh nanti tanya ke kakak-kakak kelas yang masuk Mikael, soalnya seperti apa? Lalu kalau ada orang tua atau saudara yang tahu tentang dunia teknik mesin atau malah bekerja di sini, boleh tanyakan juga ya, soal-soal kemampuan teknik sama gambar tekniknya itu seperti apa. Teman-teman malah punya waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri ya. Atau malah udah nggak sabar nih, pengennya segera tes terus tahu hasilnya gitu kali. Iya ya. Nah, selak deg-degan gitu. Oh, tinggal minggu depan malah mundur. Aduh, biye Pak Andri ini malah diundur. Udah nggak sabar ini. Deg-degannya jadi tambah lama. Pak Kris, oke? Ready? Yes, Pak Kris bisa mulai kapanpun siap ya. Nanti teman-teman juga boleh tanya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kondisinya? Semangat semuanya? Semangat. Semangat. Semangat, Pak. Pak Kris. Ya. Baik. Untuk kesempatan saya hari ini adalah memaparkan tentang tes akademik. Jadi paling tidak ini nanti kita akan melalui salah satu tes ini dan pasti dari kalian itu ada berpikir, wah susah nggak, susah nggak, susah nggak. Ya nggak? Dan ini nanti tesnya itu tidak kita buat susah. Hidup itu udah susah itu, nggak usah tambah susah lagi. Gitu. Prinsipnya begini, kita hanya melihat kemampuan penalaran. Jadi untuk ini itu kita mengajak melihat dari kalian potensi yang akan kita lihat itu adalah kemampuan menalarnya saja, gitu ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu adalah tes akademik. Tes akademik matematik, kemudian ada kemampuan teknik dan gambar teknik, ada tiga. Jadi bagaimana itu matematik? Nah, itu kalian pasti sudah pernah melalui mata pelajaran matematik di SMP. Soalnya itu tidak mungkin jauh dari itu. Dulu pertama masuk SMP apakah masih ingat matematik ya? Masih ingat himpunan? Himpunan irisan dan lain sebagainya. Gitu. Mulai dari situ saja. Gitu. Jadi sudah pernah ya SMP ya, himpunan ya. Ada irisan, kemudian paling tidak bisa dipakai untuk mengelompokkan suatu apa namanya data nanti, gitu. Kemudian aljabar. Nah, apa itu aljabar? Ya, silakan. Nanti bisa dioprek lagi di rumah aljabarnya, gitu. Misalkan A nilainya adalah 3, B adalah 4. A plus B, ya kan itu gampang banget nah itu ya toh. Dan intinya nanti ada kombinasi antar di dalamnya itu pasti ada kombinasi operasi matematik, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pecahan. Yang intinya adalah penalaran saja. Jadi
nggak perlu bingung, nggak perlu apa namanya overthinking gitu. Kita siapkan yang pernah ada aja. Jadi untuk matematik pasti itu ilmu umum, karena mengapa matematik kita tes? Ya, karena matematik itu dipakai untuk membuktikan kebenaran, gitu ya. Kalau kalian di dunia teknik itu ditanya ini benar nggak, gitu loh. Maka kalian harus bisa membuktikan dengan perhitungan matematiknya. Maka matematik itu penting. Maka kenapa dites? Ya itu karena nanti diajak membuktikan itu biar tidak terlalu susah, gitu ya. Dunia teknik itu tidak jauh dari perhitungan, itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di sini, silakan dipersiapkan matematikanya. Tidak susah, gitu. Kita itu melihat dari bagaimana kalian menalarnya, gitu ya. Kalau penalarannya jalan dan tidak bermasalah, ya pasti bisa. Kalau penalarannya itu saya yakin semuanya itu bisa, gitu. Gitu ya. Kalau misalkan lewat jalan berlubang itu ada potensi kejeglong atau tidak? Ya, pasti ada jawabannya seperti itu. Ya, gitu. Biar bisa lewat sana berarti beloknya ke kiri atau ke kanan. Kalau jeglongannya ke kanan, jeglongannya di kanan. Beloknya kiri atau kanan? Ya berarti ke kiri. Ke kirinya berapa derajat? Nah, nanti bisa dicek di situ. Misalkan seperti itu. Kalau orang teknik itu gitu, Mbak. Teman-teman, gitu. Jadi bisa memprediksi sampai pada perhitungan matematis, gitu ya. Sudutnya berapa, panjangnya berapa. Nah, maka di sini kita mengajak kalian bisa berhitung matematika. Maka penalarannya itu kita ajak untuk kalian persiapkan lebih baik lagi. Contoh lain, misalkan 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi, berat yang mana? Nah, ada yang bisa jawab? Sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Sama, ya toh. Itu kalau ada itu ya terus pikir berat besi itu ya ada. Karena sugestinya itu besi berat. Ya memang volumenya kecil tapi massanya besar. Karena massa jenisnya tinggi, gitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Orang teknik itu seperti itu. Jadi lebih cenderung ke teknik, ke teknisnya, gimana realnya, gitu ya. Bisa di kalian bisa berpikir sampai ke situ gitu. Kalau susah atau tidak, menurut saya tidak susah, karena itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Cuman kalau dulu di SMP itu masih dalam bentuk teori, nah sekarang di SMK itu kalian mengalami sendiri, kemudian mencoba untuk mendeskripsikannya dalam pembelajaran, itu saja. Berat. Berat itu gimana sih? Apakah yang dikatakan berat itu? Nah, kamu merasakan sendiri. Oh, nanti berarti yang dimasukkan berat itu ketika volumenya ini sekian. Kalau ini volumenya besar, nah itu. Saya hanya kecil ini tapi hanya memegang itu segenggam tangan. Itu saya butuh kekuatan yang lebih besar daripada ini yang segenggam nasi yang segenggam tangan. Nah, misalkan seperti itu loh. Karena kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak makan, nggak sarapan katanya gitu. Seperti itu. Itu untuk yang matematik. Kira-kira bagaimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang terbesit? Spontan saja, nggak usah malu-malu dengan saya. Gimana? Untuk matematik. Sudah jelas apakah sudah blas? Jadi kira-kira soalnya itu kayak ini ya Bapak, aljabar, himpunan, irisan gitu ya Pak. Terus kalau perbandingan ya kemungkinan ada. Ya. Nah, kan itu juga berurutan. Cenderung ke penalaran aja. Itu ya. Jelas Pak. Iya. Ada lagi teman-teman? Oh iya, mengingatkan untuk Google Classroom,
sudah join ya teman-teman ya. Saya melihat. Yang mau tanya Pak Kris. Oh ya. Narades, silakan Narades. Narades. Masih di mute. Suaranya belum masuk. Untuk dalam tes wawancara tersebut menggunakan Google Form atau sebagainya atau langsung spontan saja? Oh, seperti... wawancara ya? Tes wawancara atau tes akademik? Wawancara. Iya, wawancara. Oke. Kalau wawancara pastinya ya kalian akan bertemu secara online atau offline. Kemudian seperti wawancara biasa, kita ngobrol seperti ini. Kemudian wawancaranya akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Entah itu, apakah sudah mandi? Wah, gitu. Kalau zaman sekarang itu, ya sebelum-sebelumnya kan cowok semua. Gitu. Ada yang belum mandi, ada. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, oke, Pak, makasih, Pak. Pertanyaan yang tidaknya bisa kalian jawab. Oh, intinya menggali kalian potensinya bagaimana, apakah memiliki apa namanya itu loh, bakat terpendam atau tidak, atau memendam perasaan. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Narades, sudah cukup? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Udah, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, Kanael. Nah, itu kira-kira berapa soal, Pak, tes akademiknya? Oh, ya. Baik. Untuk teknisnya, ya. Soal itu akan dibagi menjadi tiga. Untuk matematik, kemudian kemampuan teknik, dan gambar teknik. Masing-masing itu diberikan 10 soal. Nah, di masing-masing pengerjaan tes itu 30 menit. Jadi harapannya 3 menit itu per soal itu selesai kerjakan. Gitu. Soalnya itu masing-masing 3 menit. Jadi berarti ya toh, jadi berarti kira tumpuk-tumpuk ya kan. Jadi kalau misalkan 10 soal itu berapa menit? Ya, 30 menit. Kalau terdiri dari 3 mata tes, gitu, berarti total tes akademik itu berapa? 90 menit. 90 menit. Dalam jam berapa? 1,5 jam. Nah, seperti itu, gitu. Oke, paham ya? Ya, kita berangkatnya dari seperti makasih, itu. Ya, siap. Terima kasih, Nathanael, pertanyaannya. Durasinya total itu 1,5 jam. Nah, harapannya kalian bisa mengerjakan semaksimal mungkin dan mandiri, gitu. Kalian kerjakan sendiri, mandiri, jujur, apa adanya, gitu. Soalnya itu untuk menggali potensi kalian. Jadi harapannya ya kalian bisa mengerjakan sebaik mungkin, menunjukkan itu betul-betul kemampuan kalian. Untuk SMK Mikael itu yang utama itu adalah kejujuran. Jadi apapun itu kondisinya, yaitu kondisi kamu, karena nanti dari situ kita mau ngapa itu bisa tahu kebutuhannya apa. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya, wah bocah anak ini anu ada image nggak bagus, itu nggak ada. Anak ini butuh kok didampingi karena ini hasilnya seperti ini, ya seperti itu biasanya. Gitu ya teman-teman. Jadi sekolah di sini itu sebetulnya nyaman nanti. Kalian kebutuhannya apa pasti diakomodasi. Nah, mati, aku butuh bimbingan nih. Nanti bisa dibantu oleh bimbingan konseling. Di sini BK-nya ramah-ramah loh, masih muda itu, seperti itu. Diajak ngobrol juga. Nah, kebutuhannya apa? Saya kesulitan di sini. Ya, seperti itu. Apa itu teman kalian juga?
Yang penting kalian belajarnya bisa lancar. Baik, tadi matematik, teman-teman. Sekarang kita beranjak ke tes untuk mekanika, apa namanya, kemampuan teknik. Kalau ada mekanika, belum mekanika. Kemampuan teknik. Nah, nanti di kemampuan teknik, kalian diajak untuk bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan berkisar hal-hal dunia teknik. Seperti alat-alat teknik, nah seperti itu. Berhitung juga masih ada loh. Jadi yang perlu kalian tahu, alat teknik itu hasil dari perhitungan matematik juga, tapi direkayasa gitu ya. Direkayasa sehingga ada wujudnya gitu ya. Jadi hasil-hasil produk-produk barang teknik itu adalah hasil rekayasa hubungan antara matematik dan fisika. Gitu. Jadi misalkan ini kelihatan susah ya, padahal ya kalau misalkan kalian tahu obeng gitu ya. Obeng itu kan banyak jenisnya ya toh. Ada yang plus, ada yang min gitu ya. Itu ada fungsi masing-masing gitu ya. Kemudian kenapa plus, kenapa min itu besok aja kalau misalkan sudah di sini. Itu tekniknya. Kemudian kalau ada apa namanya? Kalau ada baut maka dikendorkan dengan apa? Nah, itu kan mesti ada baut yang segi 6, segi baut itu macam-macam, ada yang segi 6, segi 4 gitu, ya tergantung gitu. Segi 4 itu kan limited edition buat sendiri gitu. Di pasaran juga ada. Terus terkait dengan mekanika teknik ada perhitungan ya seperti tadi. Misalkan 1 menit berapa detik? Oh, 60. Kemudian jadi kalau dibuat strip, satu strip itu untuk menunjukkan bahwa itu 60 detik berarti akan ada 60 strip. Gitu? Seperti itu. Atau kalau misalkan di sebuah skala ada 20 strip. 0 sampai 20. Jika 0 sampai 20 itu panjangnya adalah 100 mm, nah itu. Kita mainnya milimeter. Milimeter, enggak senti. Gitu ya. Jadi kalau kalian masuk dunia teknik, kalian lebih presisi lagi, lebih teliti lagi karena berpikirnya itu tidak senti lagi, tapi milimeter. Kemudian mili itu dibagi lagi, gitu ya. Nanti aja nanti ceritanya. Pemilimeter. Jadi ada 20 strip 0 sampai 20. Jadi strip dari strip 0 sampai strip 20. Ada 20 strip. Dari total strip itu panjang maksimalnya adalah 100 mili. Gitu. Gitu? Nah. Jadi jika saya membaca jumlah strip sebanyak 4 gitu. 4 gitu. Berarti itu berapa milimeter? Nah, seperti itu pertanyaannya. Gampang toh? Saya punya 100 strip gitu. Total panjang 100 strip itu adalah Saya punya 20 strip. Total dari panjang 20 strip itu adalah 100 mm. Nah, ketika saya hanya membaca 4 strip saja, berarti berapa milimeter panjang yang saya baca itu? Nah, jadi kan berarti apa? 100 mm dibagi 20 strip. Gitu. Jadinya berapa? 5. Kalau saya hanya membaca, saya membaca hanya 4 strip berarti 5 dikalikan 4. Berarti berapa mili?
20 mm. Seperti itu, ya toh? Mudah atau enggak? Gimana? Apakah mengalami kesusahan? Ini penalaran ini. Itu kan penalaran, ya toh? Di dalamnya ada matematikanya. Itu kalau apa namanya teknik ya seperti itu. Karena sudah ada konteksnya gitu. Maaf, ada kontennya. Kontennya adalah panjang 100 mili dibagi dalam 20 strip. Maka ketika 4 strip itu berapa mili ya? Pernahkah mendapatkan soal seperti itu di SMP? Apakah pernah mendapatkan soal seperti itu, model seperti itu, teman-teman? Ada yang pernah? Ada yang belum? Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Belum pernah ya? Belum, Pak. Kalau belum. Ketika kalian mendengarkan soal saya seperti ini, yang pertama kali ini, gitu, kalian menganggapnya ini susah atau mudah? Atau biasa saja? Susah, mudah, atau biasa saja? Halo? Heyo, halo? Biasa saja. Biasa saja. Yo. Ya seperti itu, tekniknya ya gitu. Gitu loh. Enggak, kalau susah ya enggak. Yang penting mau benalar itu aja. Nalarnya itu kalian bisa. Wah, itu lancar, Mas. Kayak terbang. Yang penting mau belajar rajin. Nalar, mengasah penalarannya itu menjadi lebih baik. Jadi imbang antara otak kiri, otak kanannya itu diisi semua, Mas. Jangan terus enggak diisi semua, itu baru itu. Otaknya baru terus itu. Kok dijual mahal. Karena jarang dipakai. Saya yakin teman-teman di sini udah pasti luar biasa. Udah, pasti yakin. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan untuk yang model berikutnya yang mekanika. Yang kemampuan teknik. Jadi, untuk yang kemampuan teknik berikutnya adalah perbandingan skala ya, seperti tadi dari Pak Andri tadi sudah dijelaskan. Misal saya punya roda gigi berpasangan, maksudnya begini, berkaitan seperti rantai sepeda gitu. Ketika saya mengayuh ingin maju gitu, berarti roda belakang itu bergerak secara jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, itu nggak kamu sadari toh. Biar maju itu roda belakang itu searah jarum jam apa berlawanan arah jarum jam. Ayo. Nggak sadar sih. Gimana Pak? Soalnya bisa diulangi Pak? Oh ya, saya punya sepeda. Kemudian saya mengayuh, dikayuh ya, agar bisa sepeda itu maju. Berarti roda belakang itu bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tergantung arah dari sepedanya Pak. Berlawanan. Berlawanan Bang. Berlawanan arah searah. Lawan arah lawanan. Ya udah nanti di rumah cek sendiri. Tadi nggak disebutin arah sepedanya ke kiri atau ke kanan, Pak. Lah kan kalau sepeda itu hanya bisa maju dan mundur. Searah, Pak. Hah? Searah. Searah. Bentar, saya sepeda itu kan arahnya hanya maju dan mundur, Mas. Iya kan?
mau belok kiri kanan kan tetap maju atau mundur atau atret atau maju gitu. Gitu. Jadi kalau maju berarti searah atau berlawanan. Nah, nanti silakan cermati sendirilah gitu. Itu biar kalian di sini bisa oke, ini ada yang jawab searah. Biasa kembalikan saja. Silakan, Nes. Itu udah ada jawabannya, nanti yang masih bingung lihat sepeda motor papahnya atau mamanya atau sepedamu sendirilah, cermati itu. Terus misalkan roda gigi depan itu diameternya 60 mm, roda gigi belakang diameternya adalah 30 mm. Gitu. Berarti kan lebih besar mana, depan atau belakang? Depan 60 mili, belakang 30 mili. Gitu. Depan. Berarti lebih besar depan. Gitu. Manakah dari dua roda gigi, dari dua pasangan roda gigi ini, yang putarannya lebih cepat? Kalau misalkan dikayuh dalam satu putaran. Roda gigi depan atau belakang? Belakang. Belakang. Gitu. Belakang itu. Belakang itu nanti yang lebih cepat gitu. Karena apa? Kelilingnya lebih kecil daripada yang di depan gitu. Nah, berarti kan ada hubungannya dengan matematik ya. Nah, seperti itu mekanika, teman-teman. Mekanika mah kemampuan teknik gitu. Gitu. Kira-kira susah atau bagaimana? Apakah kalian merasa ini susah? Atau ada pertanyaan lain? Atau kalian menemukan fenomena lain di rumah yang mau ditanyakan? Apakah ini nanti masuk soal? Pilihan ganda atau isian, Pak? Wah, iya. Terima kasih, Pak Hari. Nah, ini nanti bentuknya pilihan ganda. Pilihan ganda. Tapi ada yang soal menulis juga. Itu ada di gambar teknik. Itu ada, Pak. Hanya menulis. Tapi bukan esai loh. Bukan esai seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, tetap pilihan ganda itu. Meskipun pilihan ganda itu kurang mengembangkan kalian sebetulnya, karena bisa ngitung benik itu ya. Jawabannya udah ada, tinggal pilih aja gitu ya. Ah, so aku nggak tahu. Yang penting ah bodoh, itu bahaya itu, berbahaya itu, serius itu bahaya kronis itu. Kelihatannya nggak ngerjakan tapi tidak sesuai. Gimana teman-teman? Ada lagi? Terima kasih Pak Hari sudah menambahkan pertanyaan sehingga bisa diinformasikan. Ada lain? Yang lainnya? Christopher? Nggak ada? Oke. Baik. Apakah bisa saya lanjutkan ke materi yang ketiga? Untuk gambar teknik. Gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita masuk ke yang ketiga, karena ada tiga ya. Gambar teknik. Jadi gambar teknik ini nanti kalian diminta untuk apa namanya? Melihat sebuah objek gitu. Yang namanya gambar ya. Objek itu bisa tiga dimensi, bisa dua dimensi. Dan itu nanti bisa kalian perhatikan untuk objeknya, pertanyaannya itu bisa sekitar. Kalau misalkan objek ini berpasangan, maka sudut. Halo, apakah lancar jaringannya? Lancar ya?
Oke. Lancar, kalau, Pak. Ya, kalau ada dua objek yang dipasangkan, kemudian sudut dari objek satu adalah sekian, gitu. Berapakah sisa sudut yang lainnya? Biasanya seperti itu. Kayak misalkan hubungan antar sudut, gitu ya. Seperti itu. Kan prinsipnya sudah pernah toh dulu. Segitiga itu sudut totalnya berapa? 180. Nah, nanti jadi modal. Itu modal kalian untuk bertempur, gitu. Besok ketika tes akademik. Misalkan ada sudut berseberangan, itu besar sudutnya bagaimana? Lupa. Ya, kalau lupa nanti bisa dipersiapkan lagi. Jadi ada sudut berseberangan, kemudian jadi ada sudut yang apa namanya berhimpitan, nanti bagaimana. Sudah pernah toh pola-pola sudut seperti itu? Ya, itu kita teskan kenapa? Karena di sini memang sering dipakai. Wong tadi kan saya cerita, ketika kita berjalan, maksudnya naik sepeda motor atau naik kendaraan, agak di depan itu ada, sebelah kanan itu ada lubang, agar tidak, apa namanya, kita tidak, apa namanya, terjeglong itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Tidak lewat ke lubang itu, maka kita harus belok ke kiri atau ke kanan. Belok ke kiri, ya. Sudutnya berapa? Nah, kan gitu. Jadi, stangnya nanti akan diputar berapa derajat agar tidak lewat lubang tersebut. Nah, gitu kan bisa. Jadi, sudut itu kita tanyakan karena kita sering pakai. Gitu. Jadi, hubungan antara sudut itu digambar teknik. Gitu ya. Kemudian, misal kalian punya kursi nih, dilihat dari depan itu bagaimana, dilihat dari samping itu bagaimana, dilihat dari atas itu bagaimana. Nah, seperti itu. Kira-kira susah enggak? Kalau kursi dilihat dari depan, coba kamu gambar. Wah, dilihat dari samping, wah. Depannya kalian tentukan sendiri, enggak apa-apa. Bagian yang tidak terlihat bisa disajikan dengan garis putus-putus. Dulu kan pernah gambar limas gitu ya. Balok itu ya. Yang tidak terlihat kan pasti digambar putus-putus garisnya, gitu. Nah, itu yang sama, jadi tetap apa namanya? Aturan itu tetap berjalan di kita. Wong itu juga aturan standar. Maka bagian yang tidak terlihat pasti digambar dengan putus-putus. Seperti itu. Itu untuk gambar teknik. Kemudian ada kalanya misalkan ada gambar gelas, itu ada diameternya, kemudian ada tingginya, gitu. Kan berarti bentuknya silindris, gitu. Silinder. Gitu. Dibandingkan dengan gelas yang satunya, diameternya lebih kecil. Kalau misalkan ini mau di gelas yang besar ini isinya adalah 3/4, gelas yang kecil ini ukurannya itu 1/4-nya, gitu. 1/4 dari gelas yang besar, airnya misalkan dituang di situ, apakah cukup? Nah, modelnya gitu aja. Karena apa? Volumenya beda, gitu ya. Karena itu udah dari ada gambar tekniknya juga. Seperti itu. Luber atau misalkan airnya akan tumpah. Jadi mayoritas untuk gambar teknik itu adalah berupa gambar yang disajikan berupa 2 dimensi atau 3 dimensi, di mana nanti ada hubungan sudutnya, gitu. Kalian diminta untuk memberikan nilai dari sudut yang ditunjuk, gitu ya. Tentunya sudah ada keterangan yang lain, gitu ya. Kemudian pandangan dari objek 3 dimensi atau 2 dimensi. Misalkan bentuk 2 dimensinya seperti ini.
maka tiga dimensinya adalah bagaimana. Misalkan, bentar, saya carikan dulu untuk modelnya. Sebentar. Bentar, ini saya tampilkan untuk contohnya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, ini contoh dari model. Model dari menampilkan pandangan. Misalkan ini ada benda modelnya seperti ini. Dilihat dari atas, nah seperti ini. Ya toh? Kan ini bagian yang ditunjukkan ini. Gitu. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, kelihatan, Pak. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Berarti yang bagian ini di pandangan atas yang mana? Ini, gitu ya. Kemudian yang ini berarti kan yang ini, ya toh? Yang miring ini yang mana? Nih, kemudian ini ada lubang. Nah, lubang ini kelihatan nggak dari atas? Tidak. Tidak ada, maka nggak kelihatan, maka digambar putus-putus. Berikutnya mana? Depan mana? Ini. Depan. Ini. Ini kelihatan utuh kan yang bawah ini, kotak? Nah, kelihatan di sini. Ya toh? Ini kelihatan nggak? Bagian depan ini kelihatan ya, maka ini disajikan di sini, ini di sini, bagian yang ini di sini, ini pandangan depan. Untuk pandangan kanannya seperti ini, kita lihat di kanan, ini L, gitu, L berarti ini ya, tapi ini ada miring, berarti ini di sini. Dan bagian di sini. Nah, ini kelihatan nggak lubangnya? Tidak. Nggak, gambar di sini. Putus-putus. Di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, kalau di samping ya? Tidak, Pak. Maka di sini putus-putus. Nah, seperti ini. Kira-kira bagaimana? Mudah dipahami nggak? Mudah, Pak. Mudah ya, karena barangnya memang seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah model untuk soal gambar teknik. Sampai di sini ada pertanyaan, kita diskusi. Mungkin penjelasan saya sudah cukup nih, kita tinggal diskusi saja. Sebagaimana kalian butuh informasi, saya bisa jawab. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Bingung nggak? Ada yang merasa wah wangan banget atau susah sekali itu ada nggak? Sudah dipahami, Pak. Ya sudah dipahami. Kira-kira dari kalian lagi ada pertanyaan? Ini tentang penjelasan untuk soalnya. Gitu.
Bentar, bentar. Ada pertanyaan dari kalian? Jawab. Tidak ada. Kelihatan, Bapak? Sudah. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya stop share screen. Jadi setelah ini silakan kalian masuk ke Google Classroom. Di sana sudah ada contoh untuk pengerjaan soal. Itu ya. Silakan kalian kerjakan. Setelah ini, kemudian dari saya tugasnya seperti itu saja. Jadi kalian bisa menggunakan Google Classroom. Pertanyaannya, apakah di sini ada yang belum pernah pakai GC? Sudah pakai semua ya? Baik. Saya belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Tapi sudah join ya? Sudah, Pak. Sudah join ya? Nah, nanti silakan dikerjakan. Langsung saja nanti ada streaming. Streaming itu isinya pengumuman. Kemudian tugas kelas, dan nanti apa soal-soalnya nanti di situ. Nanti silakan klik tugas kelas, kemudian bisa langsung apa namanya mengerjakan seperti itu. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Halo? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah nanti silakan setelah ini bisa langsung untuk mengerjakan latihannya. Begitu ya. Nanti saya buat dua latihan, matematik sama IPA terapan, gitu aja ya. Nanti soalnya tetap tiga, tapi nanti silakan setelah mengerjakan satu, mengerjakan dua, mengerjakan tiga. Ya. Jadi nanti di soal nanti diklik, nanti ada Google Form, nanti ngerjakan lewat Google Form. Setelah itu jangan lupa submit ya. Jangan lupa submit. Setelah submit, kalian balik lagi ke Google Classroom untuk membuka Google Form yang berikutnya. Gitu ya. Jadi soalnya kita dalam bentuk Google Formulir. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Andri. Tidak ada ya? Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andri. Oke, makasih Pak Chris Madiga. Terima kasih Pak Ari udah bantu kita host jadi hari ini. Teman-teman, kita tutup dengan doa ya. Lalu masuk ke GC nanti untuk uji coba soalnya. Ada yang mau menutup? Mimpin teman-temannya berdoa? Ya, Alvaro, silakan. Yo, Pak. Saya izin bertanya tentang itu, Pak. Klasrumnya itu untuk semua siswa atau yang apa jalur akademik saja? Ulangi dong. Untuk Google Classroom-nya yang mengerjakan untuk tes akademik atau semua siswa? Semua siswa boleh mencoba supaya ngerti nanti gambarannya. Terima kasih, Pak. Yes. Baik, yuk siapa mau nutup doa? Pimpin teman-temannya untuk menutup hari ini dengan doa. Siapa? Nicholas, berani? Dari SMP 3. Berani. Yuk, silakan Nick. Di-unmute dulu. Setelah kegiatan Zoom hari ini, kita akhiri dengan doa bersama dengan kepercayaan dan agama masing-masing berdoa mulai.
Berdoa selesai. Coba. Yes. Terima kasih Nicholas dan juga teman-teman semua sudah bergabung di technical meeting. Sampai bertemu lagi di pertemuan tes akademis dan wawancara ya. Silakan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Pak. Masih, Pak. Oke, teman-teman. Oh iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Yo, Brandon, apa? Waktu itu kan yang kartu tesnya buat Mikael itu kan ada yang di PPDB itu kan, Pak? Mm-hmm. Nah, itu saya sudah mencari, tapi nggak ada itu, Pak. Loh, kok nggak ada ya? Gimana? Caranya? Gimana, Pak? Nanti coba nanti login lagi ya. Mana Pak Ari? Di grup saya nanti di info kode kelas biar anak-anak rejoin. Baik. Ya, nanti Brandon cari lagi, lalu nanti di info lagi di grup nanti sama Andre ya. Gitu ya, Brand? Makasih, Pak. Yuk. Oke deh. Kita bisa meninggalkan ruang ini. Thank you, Pak Ari. Stop ya, Pak Andre ya. Yes. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi.